saya teh kepikiran omongannya Mama Entin. Soal kantornya Ceyoyo. Hai, saya Sutan Simatupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron Dunia Terbalik di channel YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komennya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Mungkin masalah Erlang ini, Neng. Erlang? Iya. Yeah. Erlang itu. Iya, iya. Ke rumah Pak Ustadz aja. Nanti Pak Ustadz teteh nungguin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti masalah. Erlangga. Pak Ustadz, Pak Ustadz tungguin, Nak. Pak Ustadz nungguin. Komandan. Punten, komandan lihat Cik Iko. Cik Iko. Cik Iko tadi ke belakang, Bu RW. Terima kasih ya, komandan. Sama-sama, Bu RW. Cik Iko. Atih. Kirain kemana? Tadi ada telepon dari Surabaya, katanya. Punten, Cik Iko. Cik Iko kenapa? Saya teh lagi mikir, Ati. Kamu tahu kan niat saya apa? Niat yang mana? Niat ngebantu orang-orang miskin kayak kamu. Terus? Ya, itu Maria, Rodia, Ceratna, Cemona, kamu, terus juga kan sebelumnya ada Esi, Ce Zainab juga sebenarnya mah mau kerja di sini. Cuman dia gengsi, jadi dia bicaranya sama Mama Entin. Iya, terus? Atih, kalau orang kaya punya niat membantu orang miskin, itu udah dapat pahala kan ya? Jawab Atuh Ati, kamu tekan istrinya Pak Ustadz. Iya, Cik Iko, dapat pahala. Alhamdulillah. Apalagi saya mah beneran melakukannya. Jadi gak cuma niat aja. Kamu bersyukur kan saya tolongin ya? Sebenarnya Cik Iko teh mau bicara apa? Saya teh kepikiran omongannya Mama Entin. Soal kantornya Ceyoyo. Pak Ustadz mau bicara apa ini? Tum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Doi? Mah, Kum, Kum. Saya baru aja mau ke musola. Syukur aja belum. Masa udah dibilang udah pulang aja. Maksud saya ke Cibulan dong. Dari Cibulan. Kamu mah suka menanyakan sesuatu yang kamu udah tahu jawabannya ya, Kum? Saya kan udah di sini. Berarti saya udah pulang. Aceh. Halo, Kum, Kum. Aceh teh nggak ada di sini, Kum. Nih nggak ada, kita berdua doang. Iya, Doi. Aceh nggak ada di sininya. Itu kamu udah tahu. Kalau kamu udah tahu, nggak usah ditanya lagi, ya, tuh, Kum. Iya, Doi. Iya, kamu mau ke musola juga kan, Kum? Saya mau ke rumah Pak Ustadz, Doi.
Oh, saya ikut, Kum. Nanti ke musolanya kita bareng, ya kan? Yuk. Mak, nanti pulang dari musola, Acing mampir ke rumahnya Entin dulunya. Oh iya, kamu beres-beres aja di sana. Beres, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dut. Sebentar. Mak, kenapanya, Mak? Kalau Acing lihat muka orang itu, Acing langsung mulesnya, Mak. Ah, jangankan kamu, Mak aja udah 3 kali bolak-balik ke belakang. Masa? Iya. Hei, orang miskin, kenapa ketawa-ketawa gitu ngeliat orang kaya? Kagum ya? Tuh kan, Mak, lihat kan, Mak, makin mulus Aceng, Mak. Ya udah, kamu sana kalau mau ke belakang dulu. Aduh. Hei, orang miskin, kenapa ketawa-ketawa terus? Gak ada sopan-sopannya. Hei, Goceng. Kamu senang ya di Cibulan, karena makannya enak-enak ya? Hah? Beda seperti di rumah kamu, makanannya nasi kemarin. Aduh. Mak, Acing jalannya, Mak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Pedut. Pedut. Hei, Goceng. Hei, mau kemana kamu? Hei. Yang kenceng, Ceng. Yang kenceng. Hey, respon. Lari kenceng. Hei, respon. Kalau menurut Cik Iko sendiri bagaimana? Ya kalau saya mah kepengennya terus membantu orang susah, Ati. Iya, membantu. Kan sudah saya bilang, kamu teh jangan baperan kayak Esi. Esi teh selalu baper kalau ngomong sama orang kaya. Iya, Bu Bos. Punten, lupa. Maaf ya. Apa saya teh bicara aja gitu ya sama Cik Yoyo? Bicara sama Cik Yoyo mau bicara apa? Iya, saya bicara supaya Cik Yoyo teh gak kesel kalau orang-orang lebih senang bekerja di Cibulan daripada jadi TKW. Aduh, ternyata susah bantu orang miskin. Kasih tahu Yoyo kalau Mak kesini. Maaf, Mak. Aku harus kasih tahu Bu Yoyo soal apa ya? Mak kesini. Oh, ya kalau itu Mak aku tahu, Mak. Kan aku yang nerima Mak kesini. Ais? Iya, Mak. Nanti saya kasih tahu sama Bu Yoyo. Ya sudah. Mak pulang dulu ya. Ah, iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Cabut.